Italia juga sama, Iran sama, kan? Korea juga sama, kan? Banyak negara-negara itu kebablasan. Ya, yang namanya penonton merasa aman ketika melihat yang lain ya, kena wabah seperti itu, wah merasa aman, bisa diperolok-olok, kan? Bisa ya diketawain dan sebagainya. Nah, ingat, hal ini harus disikapi dengan serius. Ya, hal ini harus disikapi dengan serius sehingga para ulama-ulama ya, dari berbagai negara berfatwa, kebanyakan fatwanya sama. Kejadian di Cina mereka sudah tahu, tapi kan mereka tidak mengira akan menimpa negaranya yang begitu pesat. Ya, seperti sekarang Indonesia saja, mungkin banyak orang yang berkata jangan takut. Artinya jangan takut, benar, bagus. Artinya jangan takut, melebihi takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu yang dimaksud, gitu kan? Itu yang dimaksud. Karena masalah takut itu sifat manusiawi. Jangankan dengan hal yang mematikan, jangan tikus juga tidak mematikan. Kadang-kadang ada orang takut hanya ada pintu nutup, gitu kan? Udah takut, gitu kan? Gitu kan? Itu sifat manusiawi, sifat manusiawi. Ya. Kalau pesan jangan takut oleh virus corona, tujuannya adalah kalian jangan takut kepada corona, melebihi takut kepada Allah atau menyamai takut kepada Allah, benar. Tapi kalau maksud jangan takut, lalu maksudnya kita apa namanya tidak menggubris, gitu kan? Faktor penyebab, hubungan sebab akibat, kan? Yang nyata-nyata bahwa virus itu ganas dan cepat penularannya sampai-sampai ke negara yang jauh, Italia kena, orang Italia keluar masuk Cina, orang Cina keluar masuk Italia, gitu kan? Lalu mereka juga sama, tidak mengira. Siapa yang mengira di Italia akan kena? Negara jauh kok, kan? Tapi dengan cepat. Siapa yang mengira ke Iran akan masuk? Sekarang berapa yang meninggal dunia sampai bikin kuburan massal? Bayangkan. Yang mati yang terletak di sana, di sini, di Iran. Perdana, wakil perdana menterinya juga kena. Pejabat-pejabatnya kena. Dan sudah banyak yang meninggal dunia. Bayangkan. Apakah mereka tadinya mengira? Ya sama seperti Indonesia. Maka kita ini jangan mengguyonkan. Kita ini ingat, melihat situasi kondisi seperti ini, ingat, jangan memperolok-olok. Tapi cepat ya. Oleh kita di apa namanya? Di sikapi ya, dengan serius. Sikapi dengan serius. Ini bukan hoax. Sikapi dengan serius. Ya, jangan merasa kita enggak kena sama kita mah jauh. Orang Italia juga sama seperti kita begini. Orang Iran sama, sama. Orang-orang yang jauh juga sama. Kan? Cina ke Italia itu jauh. Bayangkan. Ronaldo aja yang tukang olahraga kena coba. Sampai sekarang dia mengasingkan diri sekarang. Di pulau sendirian. Kan? Jauh dari keluarga. Tuh, sampai batal Liga Italia yang begitu. Oh, kan? Tidak melihat, wah saya rugi berapa-berapa. Masalahnya apa? Ini mengancam nyawa. Karena bukan penyakit yang hanya flu atau hanya demam. Enggak, tapi ini penyakit, ini virus ini mengancam nyawa. Kalau tidak ditangani dengan serius, kan? Ini mengancam nyawa. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Kita enggak boleh menyepelekan hal ini, kan? Enggak boleh menyepelekan hal ini. Ingat. Nah. Apakah kita tidak takut?
bahwa negara Indonesia yang begitu besar seperti Italia, di Cina juga sama, di Cina juga mereka tidak mengira, Italia juga sama, Iran sama, kan? Korea juga sama, kan? Banyak negara-negara itu kebablasan. Ya, yang namanya penonton merasa aman ketika melihat yang lain ya, kena wabah seperti itu, wah merasa aman, bisa diperolok-olok, kan? Bisa ya diketawain dan sebagainya. Nah, ingat, hal ini harus disikapi dengan serius. Ya, hal ini harus disikapi dengan serius sehingga para ulama-ulama ya, dari berbagai negara berfatwa, kebanyakan fatwanya sama, sehingga sholat Jumat dan sholat berjamaah ya, boleh ditinggalkan, ganti dengan sholat duhur, sholat Jumatnya ya. Jangan menganggap kepada fatwa ulama ini salah. Fatwa ulama ini melihat untuk menetapkan satu hukum itu bukan apa namanya, bukan hanya dengan penelaahan sekilas lah, tapi penelaahan yang sangat detail, yang sangat luas. Dilihat dulu faktor penyebab, dilihat dulu faktanya, dilihat dulu bagaimana kejadian di Cina, bagaimana kejadian di Taiwan. Oh, tadinya memang tadinya tidak mengira, akhirnya kumpulannya, kumpulan di sana di sini ya cuek-cuek saja, anak muda semuanya, orang tua, anak-anak ya cuek, kumpulan malam hura-hura kumpul bersama. Sama di Italia juga, mungkin tidak mengira akan secepat itu. Sama di Iran juga begitu. Ya seperti kalian sekarang di Indonesia juga, sama banyak warga Indonesia juga yang akhirnya memperolok-olok ya, atau mentertawakan, merasa bahwa dirinya sebagai penonton. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu menganggap salah kepada fatwa ulama, dianggapnya takut oleh corona, kan? Sehingga menganggap ada yang mengatakan ini ulama yang enggak benar nih, gitu kan? Ulama enggak benar ini. Ingat kita bertakwa, janji Allah dan sebagainya itu kan. Kalau berjamaah, apalagi berjamaah sholat subuh, janji Allah begini, 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 begini dan sebagainya. Fahami oleh kita, sekarang kita sedang ngaji, janji sedang ngaji ada dalam jaminan Allah. Andai kata datang macan umpamanya ke kita, kan? Bagaimana kita? Kan? Apakah harus diem? Udahlah ngaji aja terus, gitu kan? Apakah orang jangan takut. Yang jelas-jelas menurut adat mencelakakan, menurut adat. Ya kan? Loh, tapi kan ada wali-wali Allah yang ketika datang macan, ingat Buya sering katakan, iman seseorang, doa seseorang tidak sama. Doa muslimin itu tidak sama, ada yang sudah tingkatan mustajab, ada yang belum. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mungkin kalau melihat keyakinan beliau pribadi, beliau bisa saja dengan doanya ya selamat, bisa saja. Ya kan? Tapi kan beliau sebagai pemimpin melihat kemaslahatan umum. Karena iman manusia itu tidak sama, jangan sampai keberanian seorang pemimpin ya kan, lalu menjadikan sebab kecelakaan prajurit. Begitu pula tidak boleh, gitu kan? Keberanian seorang ulama karena keyakinannya sempurna tapi bawa umat. Gitu kan? Ya sudahlah, kita rame-rame kumpul-kumpul. Jangan takut. Kita ada dalam takwa, kita itu ada dalam jaminan Allah. Kita ada dalam ridho Allah. Jangan takut. Mati pun syahid. Ya kalau berani ya silakan. Tapi kalau sudah membawa umat, nanti kalau ada umat yang terkena, apakah ulama ini tidak disalahkan? Ya, bukankah kita dengar dalam hadis sahih? Ya?
Ada seseorang yang wudu mau diganti dengan tayamum, lalu bertanya kepada rekannya, sama-sama sahabat, tuh, bisakah saya menggantinya dengan tayamum? Enggak bisa, harus dengan wudu. Akhirnya dipaksakan. Begitu dipaksakan, meninggal dunia. Disalahkan itu. Yang memaksakan seperti itu disalahkan. Allah, 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 Allah. Nah, kalau Buya, kalau melihat keberanian secara pribadi, kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah kasih keyakinan dalam diri Buya, Allah kasih keyakinan. Alhamdulillah, kan? La khauf, tidak takut. Tapi kalau Buya mengajak semua masyarakat, sudah kita ngaji tabligh akbar terus jalan, kan? Lalu andai kata ada yang terkena, kan iman orang itu tidak sama, kan? Nah, ini sudah nyata-nyata, faktor penyebabnya sudah nyata, bukan faktor penyebab yang hoak. Kalau faktor penyebabnya hoak, baru, kan? Ah, ini mah kan belum nyata. Apa kamu menunggu kamu kena, kan? Apa tidak cukup nyatanya yang sudah terjadi sekarang sehingga sampai masuk ke Indonesia, masuk ke Bandung, masuk ke, masya Allah, masuk ke Jakarta, masuk ke sana, masuk ke sini, masya Allah. Sekarang sampai angka yang sekarang itu sudah meningkat dari 117 menjadi berapa? Udah banyak sekarang, sudah banyak sekarang. Tuh, begitu cepatnya, begitu cepatnya. Nah, fahami, ya, fahami. Ini khawatir dengan fatwa ulama, yang mana ulama sayang kepada umat, sayang kepada keselamatan jiwa umat, muslimnya, non muslimnya, ya. Ulama berfatwa jangan, ya. Udah, untuk sementara di wilayah-wilayah yang jelas-jelas sudah terkena itu, di sana itu kan salat Jumat dibolehkan itu, untuk di rumah ganti dengan salat duhur, kan? Di daerah yang sudah terkena. Ya, alasannya jelas, apa alasannya? Alasannya takut. Ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa kamu mesti takut? Loh, kamu yang bertanya benar enggak takut? Ya. Kalau ular kobra dilemparkan sama tubuh kamu langsung, benar kamu enggak takut? Ya. Jangan takut selain kepada Allah Jalla Jalaluh. Benar. Benar enggak nih? Ya, kamu jangan bertanya jangan takut. Takut itu sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Ya. Sehingga agama merespon ketika ada, kan, hamba Allah yang takut oleh sesuatu, direspon oleh Allah. Tidak mungkin ada hukum pemindahan, kan? Tidak mungkin, yakni ada pemindahan dari satu hukum kepada hukum yang lain, gitu kan? Dan ini hukumnya datang dari Allah. Tidak mungkin kalau Allah tidak merespon rasa takut hambanya oleh makhluk, gitu kan? Coba, ketika mau wudu, wudu kalau pakai air dingin ini, air biasa ini malah bertambah panas atau jadi sakit atau tambah sakit, gitu kan? Berarti kan kita takut. Ini kan hanya baru perkiraan, gitu kan? Tapi perkiraan ini dari kebiasaan, sesuai dengan hukum adat. Biasanya kalau lagi sakit panas ini tidak boleh pakai air dingin. Kalau pakai air dingin,
ini bisa bahaya ini, kan? Menurut hukum adat. Nah, tapi kan belum wudunya belum. Kalau belum sudah pasti enggak? Ya belum pasti. Tapi menurut hukum adat begitu. Kalau menurut hukum adat begitu, al adat muhakkamat dalam usul fikih, adat itu menjadi, kan? Landasan hukum juga. Adat itu menjadi landasan hukum juga. Ya. Artinya adat itu harus dipertimbangkan. Urfan ini harus dipertimbangkan oleh kita, menjadi pertimbangan hukum. Menjadi pertimbangan hukum ini menurut adat. Kita lagi badan panas, lalu kita sengaja minum air es, gitu kan? Ya. Menurut ilmu kesehatan tidak boleh. Ini bisa mencelakakan. Ya kan, dok, belum tentu, gitu kan? Emang belum tentu. Namun menurut adat ini bisa mencelakakan. Walaupun belum tentu, paham? Paham tidak? Jadi lihat tadi adatnya, hukum adatnya dilihat. Allah, Allah, Allah. Apalagi kalau bilang, wah dok, jangan takut kepada selain Allah. Kenapa takut sama air? Kata yang lagi sakit, kan? Orang yang lagi sakit mah, tidak boleh makan pedes, lalu makan sambel, kan? Cabenya 50 biji. Ya, begitu mau makan sambal, kata dokter, enggak boleh. Ini kan sakit mah sedang kronis. Ini kan cabe itu bukan Tuhan. Tidak bisa mencelakakan, kan? Gitu kan? Ya sama seperti itulah. Bukan Tuhan, jangan takut. Ya. Kalau bilang jangan takut oleh cabe, kan? Harus lebih takut oleh Allah dan harus meyakini bahwa cabe tidak berbuat kecuali dengan izin Allah, tidak memadaratkan kecuali dengan izin Allah, itu benar. Tapi kalau bilang jangan takut, lalu sembrono kita. Dimakan itu sambal, kan? Dalam keadaan kita penyakit apa? Mah yang sudah kronis, gitu kan? Nah, ini menurut agama saja, menurut agama benar apa salah nih? Udah salah. Menurut ilmu kedokteran salah, menurut umum bongan sia make dilebok. Begitu cek umum mah. Rasakeun ku sia begitu. Nah, atuh teh kan? Rasakeun ku sia. Nah, atuh gitu kan? Teu benang di bejaan. Nah, gitu kan? Jadi menurut agama, kan? Masya Allah, apapun yang bisa mencelakakan jangan dilakukan. Wala tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Allah berfirman, jangan sampai kalian dengan gitu tangan kalian, kan? Lalu kalian menimbulkan kerusakan, menimbulkan kecelakaan baik kepada diri kalian maupun kepada yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Apapun yang merusak dalam agama tidak boleh, sehingga oleh Allah direspon. Orang takut air, gitu kan? Di saat dia sakit, ya, karena air ini ketika dia sakit itu bisa membahayakan, bisa menambah sakit umpamanya. Allah merespon takutnya hambanya dengan air tersebut, bukan karena artinya tidak takut oleh Allah, bukan, karena ini air di saat dia sakit Allah jadikan sebab air itu menjadi sebab tambah sakit. Allah yang jadikannya juga. Pahami? Ini si hamba melihat apa yang diterapkan oleh Allah di makhluknya, gitu kan? Dan Allah pun juga merespon. Ya, rasa takut hambanya direspon oleh udah dipindah hukumnya sekarang. Sudah, sekarang aku bolehkan dengan apa?
tanah. Masya Allah. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti au la mastumun nisa, terus falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Allah famsahu bi wujuhikum wa aidikum, itu kan masya Allah. Lalu apa Allah berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki, itu kan, apa, menyulitkan kalian, menjadikan kesulitan kepada kalian, itu kan, kalian jadi sulit, enggak, Allah tidak menghendaki begitu, atau menjadi hal-hal yang memang ini jadi keburukan, Allah tidak menghendaki begitu, tidak, walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dalam Quran, dalam surat yang lain Allah berfirman, wa ma ja'ana 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan, tidak. Dalam ayat lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki kesulitan kepada yang lain, kepada kalian, tapi Allah menghendaki justru kegampangan tuh untuk kalian semua. Ini maka Allah pindahkan. Coba kalau orang sakit, ya, orang sakit, ini lagi saum, bagaimana? Tuh, boleh buka? Boleh buka. Barangkali bukan cuma boleh, sunnah buka. Barangkali bukan cuma sunnah, wajib buka, kan? Subhanallah, dipindahkan oleh Allah hukumnya. Allah merespon. Allah merespon. Ingat. Allah membolehkan dalam perjalanan, perjalanan jauh. Padahal tidak mematikan juga, tapi ketika ini payah dalam perjalanan, gitu kan? Allah sayang kepada hambanya sehingga hambanya kalau kelihatan payah karena perjalanan secara hukum adat, ini kalau perjalanan jauh ini memayahkan, gitu kan? Kalau memayahkan, gitu kan? Maka Allah pindahkan, boleh buka. Allah, sayangnya Allah seperti itu. Lalu sholatnya boleh digabung-gabungkan duhur dengan asar, gitu kan? Mau asar ditarik ke duhur, mau duhur ditarik ke asar, boleh dipotong. Duhur tadinya 4 jadi 2. Padahal ini kan tidak mematikan, tidak mengancam nyawa. Bayangkan, ini tidak mengancam nyawa. Sampai sholat yang 4 rakaat dipotong. Kan? Sampai bisa digabung-gabungkan. Masya Allah, tidak mengancam nyawa. Ini virus corona ini mengancam nyawa dan sudah terbukti menurut hukum adat. Ini berbahaya, mengancam nyawa menurut hukum adat. Ya kan belum kena sama saya, itu kan? Apa mau kena dulu, itu kan? Jadi saya enggak usah lah, enggak usah menggubris, enggak usah apa, pemerintah menghimbau begitu begini, gak usah digubris, apa, para dokter semua, para ahli kesehatan menghimbau begitu begini, gak usah digubris. Kenapa? Belum bukti. Ini kamu berbicara itu atas dasar apa? Coba, atas dasar apa? Ya karena belum bukti. Bukankah sudah bukti ke saudara-saudara kamu yang ada di negara-negara lain, bahkan yang ada di Indonesia sekarang, kan? Apakah tidak cukup bukti, kan? Apakah ini tidak bisa dijadikan landasan hukum, kan? Sehingga kumpulan-kumpulan jadi tidak boleh, sholat berjamaah di masjid jadi tidak boleh, sholat jumat jadi tidak boleh. Bukankah landasan hukum adalah al-adat muhakkamat? Ini landasan hukum menurut semua ahli usul fikih, satu madhab pun, kan, tidak ada yang berbeda.
Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya. Yang berbeda itu tentunya cara pandang apakah penyakit ini, gitu kan, benar-benar mengancam nyawa, gitu kan, ataukah tidak? Ataukah memang untuk daerah kita sudah sampai kepada batasan boleh meninggalkan Jumat berjamaah ataukah tidak? Nah, ini tentu ini akan ada berbeda pendapat bagaimana orang meninjaunya. Tapi kalau bahwasanya adat itu muhakkamat menjadi landasan hukum, itu tidak ada yang beda pendapat. Ketika sudah ya masuk kepada adat, yakni kebiasaannya itu mematikan, dan kebiasaannya penularannya cepat, kebiasaannya juga cara penularannya tidak terdeteksi. Ya kalau orang batuk dulu atau sakit dulu baru bisa dihindari, tapi kan virus corona itu tidak seperti itu. Orang yang sudah kenanya juga dalam satu hari dua hari dia masih sehat, padahal dia sudah terkena. Lalu ada kontak dengan temannya, temannya kena, keluarganya kena, dalam keadaan dianya juga sehat kok. Tadi saya lihat juga laporan dari pemberitahuan dari Pak Gubernur kita, gitu kan? Pak Gubernur inisiatif ini, inisiatif memeriksa karyawan beliau, ada 230 yang diperiksa. Ini yang sehat semua, ternyata ada satu yang positif corona. Padahal semuanya sehat, gitu kan? Nah, ini sudah jadi adat. Ya, kalau ini sudah jadi adat, sepakat enggak kalau al-adat muhakkamat menurut usul fikih? Pasti sepakat semua. Kalau sudah sepakat semuanya, jangan menunggu terjadi. Kan? Jangan menunggu seperti nasib Italia, seperti nasib negara-negara lain, bahkan di Cinanya sendiri begitu. Ya. Wuhan itu kan kota yang luas juga. Cina itu kan negara yang sangat luas, ya. Orang terjangkit dengar virus ini, yang lainnya, nah, gitu kan? Gak usah digubris, orang yang batuk biasa, orang yang mati biasa kok, gitu kan? Nah, bahkan kalau kita melihat penyakit DB itu lebih, ya, masya Allah angka kematiannya lebih banyak. Hatta di Indonesia saja sampai sekarang sudah hampir 1000 orang yang meninggal dunia karena apa? Karena sebab penyakit DB. Tapi kan penyakit DB itu jelas nyamuknya kelihatan, dan juga kita menjaganya juga, gitu kan? Dari nyamuk-nyamuk tersebut orang semuanya sudah pada tahu, gitu kan? Sudah pada tahu semuanya cara penjagaannya, cara itunya, cara ini dan sebagainya, ya. Dan orang yang sudah kena penyakit DB, kalau bersentuhan tangannya tidak apa-apa dengan siapapun, tidak apa-apa. Tidak apa, karena tidak akan menular, kan? Bayangkan oleh kita. Tapi penyakit corona ini orangnya masih sehat, masih bisa menularkan. Orangnya masih sehat. Tahu-tahu sudah 100 orang di sekitarnya tertular, padahal orangnya masih sehat. Kapan ini bisa terasa? Itu dalam waktu 14 hari ke depan. Lihat, nah, nanti dalam beberapa hari ke depan mulai akan terasa, ya, demam. Tidak begitu berat demamnya, batuk-batuk, lalu sesak nafas dan sebagainya. Akhirnya banyak yang tidak tertolong, tidak bisa tertolong. Dan meninggal dunia itu bukan orang tua saja, bukan, banyak yang muda-muda, banyak, bukan orang tua saja, ketika tidak bisa tertolong. Sudah masuk rumah sakit, karena sudah banyak yang masuk rumah sakit, akhirnya bisa ke pihak-pihak dokter juga bingung, kan? Semua harus dikarantinakan, tempat karantinanya tidak siap, ya, tempat khusus itu tidak siap. Kalau dihadapkan ke sudah ratusan orang, gitu kan, apalagi sampai ribuan. Nah, Iran sudah berapa puluh ribu yang terjangkit, bayangkan. Indonesia kan kita berita masih sedikit, kan? Masih sedikit, mumpung masih sedikit. Hayo kita bareng-bareng semuanya,
bangsa Indonesia ini bareng-bareng semuanya pada berusaha berjuang menyelamatkan semua. Buya tidak datang ke undangan-undangan Buya bukan karena oh iman Buya lemah, Buya takut sama Korona lah ya akhi, bukan karena itu, tapi karena ini menurut agama. Apalagi kalau sudah ada instruksi dari pemerintah, nanti tambah bahwa Buya harus taat juga kepada pemerintah. Lalu kalau Buya mendatanginya itu kan, apalagi Buya yang mengadakannya, lalu ada yang terjangkit ya, nanti siapa yang disalahkan? Buya juga ikut disalahkan dong. Ya. Yang lebih parah lagi apa? Kenapa seorang ulama, kalau disebut ulama ini, kalau disebut ulama, ya kalau Buya umpamanya ada yang menyebut ulama, kenapa yang disebut ulama kok tidak tuh mengindahkan kaidah-kaidah agama? Padahal ini sudah jelas-jelas secara adat yang muhakkamat itu sudah jelas-jelas ini membahayakan, dan cara penularannya tidak bisa dideteksi, gitu kan? Nah, kalau tidak bisa dideteksi berarti kita semuanya harus lebih tuh apa namanya siaga satu, harus ada jaga jarak antara kita, ada jaga jarak, gitu kan? Nah, makanya Buya membuat pembahasan sedikit. Tetap kita harus menjaga silaturahmi, menjaga kasih sayang, tidak boleh suudzon, enggak boleh. Tapi kita harus saling memaklumi dalam keadaan seperti ini, situasi kondisi seperti ini. Kan? Ada yang mau ikut pengajian dari mana-mana, ingin ikut ngaji malam Kamisan, ya Buya larang dulu. Dan ini ngaji Buya khusus anak-anak santri yang sudah jelas-jelas kan semuanya, artinya tidak kemana-mana kan, tidak dari mana-mana kan, dan semuanya pada sehat. Bahkan santri-santri yang sudah pulang ke rumah alasan sakit, Buya larang untuk kembali lagi ke sini dalam waktu sebelum aman ya. Jangan dulu kembali gitu, sebelum aman. Bahkan Buya larang kepada orang tuanya, orang tua kalian menengok ke sini. Buya larang mengirimkan paket-paket ke sini, susah. Kenapa? Karena setiap ada paket yang datang, nanti harus disemprot dulu. Ya. Paket semprot, kan? Kalau makanan ya habis makanan semprot. Ya. Ini bahaya ini, gitu kan? Ini saat ini saja, saat ini kepada orang tua murid jangan ngirim-ngirim itu, jangan. Oh, boy, ada yang sudah sembuh, umpamanya dari daerah yang memang aman, ya. Tapi tetap pihak pesantren harus betul-betul menjaga. Kenapa? Kalau pesantren, kalau kalian kan kalian ngumpul terus siang malam, kalau sudah satu orang yang terjangkit virus corona itu, ini kan bisa total, bisa semua. Betul kan? Faham tidak? Dan ini pesantren kalian. Jadi ini jangan disalahkan nanti pihak pesantren, Buya jangan disalahkan. Faham tidak? Nah, lalu Buya sebagai contoh dan sebagai pemimpin kalian ceroboh memasukkan orang seenaknya ke sini, ceroboh. Oh, ini anak orang tua, tetap orang tua santri sudah jangan ketemu sama anak-anaknya sampai aman. Dan jangan dulu ke sini. Kalian jangan sampai keluar ke tetangga, tidak boleh, kan? Dari luar juga dilarang masuk. Tuh lihat pekerja-pekerja di sini, kan? Banyak yang diberhentikan dulu oleh Buya. Yang sifatnya dia keluar masuk, kan? Yang sifatnya dia dari daerah-daerah yang jauh. Kalau memang yang jelas-jelas, tuh, dia mengikuti aturan di sini, kan? Yang kerja santri-santri di sini, santri-santri khidmat, kan? Semuanya.
Nah, ini pesantren harus betul-betul aman, ya, aman secara lahiriah, secara adat. Ini usaha kita, dan usaha kita ini bukan untuk kita saja. Buya tidak berbicara untuk diri Buya pribadi, tapi untuk semua manusia. Bukan untuk muslim saja, non muslim sekalipun, untuk keselamatan bersama, untuk menjaga nama baik ulama, nama baik pesantren, nama baik bangsa. Ya? Ini nama baik bangsa. Kita ramai-ramai jaga nama baik bangsa ini. Maukah disebutkan bahwa Indonesia sebagai sarang penyakit? Gak mau kan? Gak mau kan? Maukah Indonesia seperti nasibnya seperti Cina? Kan disebut sarang penyakit, sarang virus. Siapa yang mau? Tidak mau. Maukah Indonesia seperti Italia? Seperti Iran? Tuh. Bahkan lebih parah dari Cina jadinya, itu kan? Allah, 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 Allah. Nah, maka kita harus perhatikan bersama. Ya, ingat, ulama itu berfatwa tidak sembarang. Namanya juga ulama, kan? Tidak sembarang. Melihat kemaslahatan umum, melihat keselamatan umum. Kesehatan badan ini di dalam syariat diperhatikan betul. Makanya coba kaji, kan, oleh kalian. Kalian semua ngaji, kaji oleh kalian. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan mengganti wudu dengan tayamum, membolehkan buka saum, gitu kan? Lihat. Lalu di dalam bab salat berjamaah juga membolehkan tidak berjamaah. Shallu fi buyutikum, shallu fi rihalikum. Kan pernah terjadi itu di zaman Rasulullah SAW. Apa yang terjadi zaman ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya supaya sholat di atas punggung-punggung unta. Ya, sholatnya di atas punggung unta. Cuma karena apa? Ya, sholat di rumah cuma karena apa? Cuma karena hujan. Cuma karena jangan sampai ada orang jalan di dalam lumpur, di tanah yang licin, gitu kan? Artinya bahwa Islam ini sampai segitunya memperhatikan keselamatan, masya Allah, sang pemilik agama ini. Allah memperhatikan hambanya, begitu sayangnya Allah. Ini hukum bukan bikinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad ketika hujan nyuruh sholat di rumah, ya kan? Ada licin nyuruh sholat di rumah. Ya. Bukan. Ini adalah perintah siapa? Perintah Allah. Ini kemurahan dari siapa? Kemurahan dari Allah Jalla Jalaluhu. Ingat, jangan dikaitkan dengan tuh, jangan takut karena kita dalam ibadah, jangan takut karena, ingat, ini beda konteksnya. Ini beda konteksnya, tidak sama. Oh, sekarang sholat berjamaah itu kan begini, gitu kan? Ngaji kumpul begini. Ini konteksnya tidak sama. Berarti kalian tidak menyelami dengan situasi kondisi dengan baik. Kalau kalian menyelami situasi kondisi dengan baik dan kalian mengerti tentang usul fikih, maka kalian pun akan sama dengan fatwa para ulama-ulama yang jumhur ketika menghadapi seperti kejadian corona ini. Jangan dianggap orang ulama yang berfatwa seperti Sayyidina Umar bin Khattab, jangan dianggap Sayyidina Umar takut oleh corona, oleh taun saat itu. Ya, taun corona itu hampir samalah. Ya. Jangan dianggap para sahabat Nabi ketika Sayyidina Umar bin Khattab memutuskan bahwa mari kita sekarang kembali lagi ke Madinah. Semua pasukan ditarik ke Madinah.
apakah semua sahabat Nabi saat itu semua takut oleh taun saat itu? Ya coronanya masa itulah, gitu kan? Dianggap takut lah, ya kan? Dianggap tidak takut kepada Allah. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat saat itu bukan sedang ada dalam taat? Apakah taat kita dengan taatnya Sayyidina Umar dan para sahabat saat itu mana yang lebih unggul? Iman kita dan iman beliau-beliau mana yang lebih bagus? Islam kita dan Islam beliau mana yang lebih bagus? Ilmu kita dan ilmu beliau-beliau mana yang lebih luas? Fahami oleh kita, hayati oleh kita, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita umat Islam memahami hukum itu luas, sehingga oleh Allah diwujudkan kejadian seperti ini. Ini hikmah juga. Akhirnya semua jadi ngerti. Oh, sekarang boleh ya meninggalkan Jumat. Jadi kita merasakan tidak salat Jumat tidak berjamaah di masjid. Yang biasa berjamaah di masjid merasakan tidak berjamaah. Yang biasa salat Jumat merasakan laki-laki tidak salat Jumat. Tapi ini, gitu kan? Dalam rangka menjalankan aturan Allah juga. Seperti halnya wanita yang ketika haid, ketika nifas, lalu berhenti sholat. Ya, wanita merasakan tidak sholat fardu yang 5 waktu, tidak saum Ramadan. Apakah wanita ketika tidak sholat, ketika haid, kan? Apakah wanita tersebut tidak dalam melakukan perintah Allah? Ya. Apakah perintah Allah itu hanya dalam melakukan sholat saja? Kadang-kadang perintah Allah itu dalam meninggalkan sholat. Jika meninggalkan sholatnya itu adalah perintah Allah. Paham tidak? Jadi wanita yang haid, wanita yang nifas dapat pahala gara-gara tidak sholat. Namun tidak sholatnya karena diperintah oleh Allah. Jangan sholat, gitu kan? Taat kepada Allah. Jangan dianggap bahwa ketika di satu daerah yang ada virus corona di sana, lalu di sana tidak melakukan sholat Jumat, di sana tidak ada sholat berjamaah, itu kan? Jangan dikira mereka meninggalkan perintah Allah. Tidak, mereka juga sedang melakukan perintah Allah. Cuma ganti clear. Apa? Ganti apa? Ganti clear, gitu kan? Sama-sama taat kepada Allah. Waktu melakukan jumaah taat kepada Allah, giliran meninggalkan jumaah taat kepada Allah. Apakah orang yang sedang bepergian, gitu kan, yang 2 marhalah lalu buka puasa dia dianggap tidak taat kepada Allah? Apakah orang, gitu kan, yang wudunya diganti dengan tayamum di saat dia sakit, apakah dianggap tidak taat kepada Allah? Nah. Dia kan katakan, bahkan boleh jadi, gitu kan, boleh jadi kebolehan tidak sholat Jumat itu, gitu kan, boleh jadi hukumnya bukan cuma boleh, tapi bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Ingat, artinya kalau memaksakan diri malah jadi dosa. Seperti orang berbuka puasa, orang buka puasa karena sakit, gitu kan? Buka puasanya itu ada yang jaiz, boleh, bisa jadi sunnah, gitu kan? Bisa jadi wajib. Jadi kalau memaksakan diri puasa lalu mati sedang puasa malah dosa matinya, tuh kan? Allah. Namun tentunya yang bisa mengetahui adalah ulama-ulama yang memang bisa mengetahui secara detail, kan? Apakah ini masuknya kepada jawaz? Apakah ini masuknya kepada sunnah? Apa ini masuknya kepada
jadi wajib ini meninggalkan jumaahnya, kan? Bisa jadi haram berjumaahnya. Loh, kenapa haram? Jikalau sudah yakin-yakin, kalau ini sudah yakin, kan? Artinya menurut dasar dzon, sangka berat, kalau kumpul di karena di sana ada orang yang sudah jelas-jelas terkena virus, dan menurut adat virus corona itu bisa menular secara cepat, lalu orang tersebut ikut sholat jumaah bersama, dan itu orang sudah dipastikan menurut dokter dia sudah terkena virus corona, maka perkumpulan itu menjadi dosa. Kenapa? Karena mencelakakan semuanya. Ingat, yang sehatnya mencelakakan diri. Mencelakakan diri. Ada seseorang, seseorang yang sudah jelas terkena virus corona, lalu kita begini, tantangin kita, hei, kamu sekarang mari berpelukan dengan saya, ya kan? Ayo, kamu meludah ke badan saya, ke muka saya, kan? Minum bersama satu gelas dengan saya. Kalau Buya berkata begitu kepada orang tersebut yang sudah jelas menurut dokter bahwa dia itu punya penyakit, sudah terkena virus corona itu, maka haram hukumnya Buya melakukan hal seperti itu. Ini jadi haram, ya? Kenapa? Karena Buya berarti, itu kan, melakukan hal yang bisa mencelakakan diri Buya sendiri yang diharamkan oleh Allah. Wala tulku bi aidikum ila taluka, mencelakakan Buya. Loh, kan belum tentu, kan sudah tentu menurut adat, sudah tentu menurut apa? Adat, kebiasaannya seperti itu. Walaupun tidak sampai derajat yakin, dasarnya dzon, tetap Buya haram. Faham tidak? Kalau Buya wudu, lalu wudu dengan air yang panas mendidih, yang menurut kebiasaan, menurut adat, air yang panas itu bisa sampai mencelakakan, mengelupaskan kulit, ya, merusak kulit, merusak daging secara langsung menurut adat. Walaupun belum yakin, kan? Bolehkah Buya berwudu dengan air mendidih itu? Jawab. Boleh tidak? Tidak boleh. Hukumnya bagaimana? Makruh? Bukan, haram hukumnya. Haram. Kalau sudah jelas-jelas menurut adat, dasarnya dzon, belum yakin, dzon, gitu kan? Tapi menurut adat kebiasaannya memang begitu kalau air mendidih tuh, gitu kan? Maka haram Buya langsung mengambil air yang mendidih itu. Gitu kan? Dosa. Walaupun ketika Buya wudu tidak apa-apa air tersebut, tetap dosa dulu. Dosa dulu karena awalnya tadi, gitu kan? Buya sudah menduga, menurut dzon Buya itu menurut adat bisa mencelakakan. Lalu karena Buya berani, lalu Buya wudu, akhirnya enggak apa-apa, ternyata dingin saja, enggak apa-apa ke kulit, tetap dosa dulu. Wajib tobat. Wajib tobat kepada Allah dari dosa itu. Faham? Apalagi kalau jelas-jelas malah jelas, kan, terjadi, kan, kerusakan, terjadi kecelakaan. Faham tidak? Faham? Jadi setiap perkara yang sudah menurut adat itu bisa mencelakakan, kan, ingat, maka wajib kita jauhi, wajib kita jaga diri kita, bahkan yang lain juga harus dijaga. Paham? Yang menurut adat, nah ini corona ini, baca dulu menurut hukum adat, bagaimana menurut hukum adat tentang, gitu kan,
corona ini, oh menurut hukum adat ini bisa mematikan, ini bisa mencelakakan, dan ini penularannya sangat cepat dan tidak diketahui, kan? Tidak bisa dideteksi penularannya, ya? Dengan jarak 2 meter, ya? Kurang dari 2 meter ini sudah bisa tertular. Nah, menurut adat begitu? Ya. Bukan satu orang yang bilang, bukan dua orang yang bilang, seluruh dokter di muka bumi ini sama, bahkan begitu. Loh, apa tidak cukup menjadikan itu sebagai al-adat muhakkamat? Faham tidak? Jelas tidak? Nah, faham tidak? Nah, maka kita harus menjaga. Harus menjaga. Memang tidak sekarang ini, kan, kita tidak wajib meninggalkan salat Jumat, tidak wajib, kan? Belum sampai hukumnya ke sana. Kenapa? Karena tidak ada yang diyakini bahwa salah seorang yang mau ikut salat Jumat itu di sana yang terkena. Gitu kan? Semuanya sehat-sehat saja semuanya. Tapi kemungkinan ada. Kan? Nah, kemungkinan ada. Dan kita semua merasa takut. Kalau memang merasa takut, gitu kan? Silakan. Silakan sholat duhur saja. Boleh, boleh. Karena rasa takut kalian diapresiasi juga oleh Allah. Gitu kan? Rasa takut kalian diperhatikan juga oleh Allah. Kalau kalian merasa takut karena memang situasi kondisinya seperti itu, corona itu menurut adat seperti itu, ya sudah, tuh. Walaupun di daerah kita belum terjangkit, ya seperti dulu juga di Italia begitu, semuanya begitu, sudah. Kita lebih baik menjaga ketimbang nanti harus mengobati, kan? Sudah, kita jaga. Boleh? Boleh. Silakan sholat duhur, ya, di rumah saja, kan? Jangan ada kumpulan-kumpulan, jangan ada kumpulan maupun atas nama pengajian, atas nama apa, atas nama maulid, atas nama apa saja. Jangan. Lalu jangan ada yang berkata juga, oh jangan takut, kita jangan. Ini kita menghadapi hal yang menurut adat sudah seperti ini. Jangan menganggap kepada orang yang memang sholat duhur di rumah lalu dianggap dia lebih takut dengan corona daripada dengan Allah. Ya, kalau kalian begitu, kalian sudah salah di dalam memandang situasi kondisi, dan kalian juga tidak mengerti dalam urusan hukum, gitu kan? Lalu bahayanya nanti kalian akan menuding kepada Sayyidina Umar bin Khattab, akan menuding kepada yang lainnya, bahkan nanti kepada Nabi dong, karena kejadian terjadi, gitu kan? Terjadi di zaman Rasulullah SAW, terjadi di zaman sahabat-sahabat Nabi. Apa kalian mau tuding sahabat Nabi takut sama taun? Lebih takut oleh taun daripada oleh Allah. Bukankah Sayyidina Umar saat itu dengan para sahabat Nabi sedang berjihad di jalan Allah? Jangan sampai mengatakan seperti itu. Kalau memang dalam situasi kondisi seperti ini yang belum bisa sampai kepada derajat yakin, gitu kan? Nah, atau dzon, sangka berat, ah saya mau tetap saja mau berjamaah, silakan. Itu kembali kepada hatinya masing-masing, ya. Dan saya mah tidak takut, ya silakan. Silakan. Saya mau tetap mau mengadakan acara, silakan. Silakan. Paham? Saya mau tetap sholat berjamaah, silakan. Dengan siapapun, orang mana, silakan. Tuh. Namun jangan menyalahkan kepada orang yang dalam hatinya dia merasa khawatir, gitu kan? Karena melihat kebiasaan cara penularan virus corona tersebut yang tidak bisa dideteksi. Sementara daerah kita daerah lalu lalang orang kesana kemari, keluar masuk, gitu kan? Orang-orang mana di sana, orang Cina yang kerja kan ada, kan? Orang luar negeri di sini juga di daerah Sumedang ada. Tuh di apa di tol ini kan? Ya kan banyak, kan? Nah, sekarang di Sumedang, di Rumah Sakit Sumedang kan sedang ada dalam pantauan dalam berita tadi.
ada dua orang yang sedang terus dipantau sekarang yang sudah diisolasi, ya, sudah dipisahkan dua orang, ya, wanita dan balita, dua orang. Nah, kita doakan, ya, doakan semuanya saudara-saudara kita muslimin muslimat agar dijaga dari virus corona dan segala wabah, dan yang sudah terkena agar cepat disembuhkan oleh Allah. Dan alhamdulillah kita bahagia juga karena sekarang ada banyak yang sudah mulai membaik. Alhamdulillah kita bahagia. Alhamdulillah semoga semuanya cepat disembuhkan oleh Allah yang sudah terkena, kan ini sudah banyak yang sudah terkena. Lalu juga ada yang sudah meninggal dunia, ya kan? Sudah diberitakan meninggal dunia beberapa orang. Kita doakan, ya, semoga mendapatkan syahid, ya, di sisi Allah, diampuni semua dosanya, ditinggikan derajatnya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara lain, muslimin muslimat yang terkena itu kan virus corona, sehingga dengan sebab ini mereka meninggal dunia dengan sebab itu, ya, hakikatnya oleh Allah Jalla Jalal Wahda, semoga diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Kita doakan semuanya, ya. Allah, 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 Allah. Faham tidak? Alhamdulillah. 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 Jadi yang menjadi permasalahan nanti di antaranya adalah kita semuanya bangsa Indonesia, ya, ini harus taat semuanya, usahakan kepada anjuran pemerintah, himbauan pemerintah, ya, kepada himbauan apa ahli kesehatan, ya. Karena pemerintah berbicara bukan untuk keselamatan pribadi, tapi justru untuk kita semua. Ini menghimbau siapa pemerintah, ya, ahli kesehatan, ya, bukan hoak atas dasar bukti, dan sudah difatwakan oleh MUI juga, itu kan? Nah, jadi kita sama-sama harus menjaga kesehatan kita. Supaya imun, ya, imun tubuh, kekuatan tubuh ini betul-betul terus terjaga, ya, supaya terjaga. Pagi-pagi sedang matahari udah terbit sambil moyan, kan, olahraga setiap hari sambil baca doa, kan, lam yahtalim qatatuhumutlaqan abada, sambil doa gitu. Doa apa lagi? Lihom satu notfi biharul wabail hatimah. Nah, ambil lagi, kelilingi pesantren, ya, biar semuanya selamat, terjaga dari segala keburukan, ya, dari segala wabah. Dan saudara-saudara kita, anak-anak santri yang sedang sakit, kan, ada yang sakit gejala tipes, ada yang mah, macam-macam, ya kan. Nah, sekarang yang sudah dirumahkan oleh Buya sengaja, doakan semoga cepat sembuh, ya, semuanya. Dan mudah-mudahan ini situasi kondisi ini secepatnya diredakan kembali oleh Allah, diamankan oleh Allah Ta'ala, ya. Berdoa semuanya, ya, semuanya berdoa dan doakan semua saudara-saudara kita, bangsa kita, ya, doakan semuanya. Semoga semuanya dijaga oleh Allah dari segala penyakit, dari wabah, dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala kerugian, ya, lahir batin, dunia dan akhirat. Bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi ighfirli, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى.